Boleh mundurkan sekarang? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang dan selamat datang kepada semua hadirin. Semoga majlis kita pada hari ini akan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita berjumpa dalam program syarahan Maya mengenai ilmu manuskrip Melayu anjuran Istek IIUM dengan kerjasama Persatuan Sejarah Malaysia dan Perpustakaan UIAM. Ceramah pada pagi ini merupakan ceramah kali ketujuh dalam program ini. Pada kesempatan ini kita amat bertuah mendapat penceramah tetamu kita yang terkenal bukan sahaja di negara ini tetapi juga di luar negara. Seorang yang amat aktif dalam bidang manuskrip Melayu sepanjang hidupnya serta menghasilkan banyak buku dan artikel. Beliau ialah Dr. Ting Chu Min. Saya membaca petikan daripada biodata beliau. Dr. Ting Chu Min adalah mantan profesor merangkap fellow penyelidik utama di ATMA UKM. Sebelum 1999, beliau adalah pensyarah di Jabatan Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat UKM. Dan sejak 1972 hingga 1990, beliau adalah pustakawan di Perpustakaan Tun Sri Lana UKM. Sehingga berundur dari UKM pada 2015, beliau sudah berkhidmat lebih daripada 40 tahun di UKM. Selain menyiarkan makalah di majalah dan akhbar Melayu di Malaysia, beliau juga menyiarkan makalah di banyak jurnal di luar negeri. Beliau telah menerbitkan banyak buku, antaranya Raja Aisyah Sulaiman, Pengarang Ulung Wanita Melayu 1999, Kajian Manuskrip Melayu Masalah Kritikan dan Cadangan 2002, dan Manuskrip Sumber Maklumat Peribadi Peribumi Melayu 2008. Dan tajuk yang akan dibincangkan pagi ini ialah pengalaman mengkaji Hikayat Syamsul Anwar. Beliau ini merupakan tesis PhD beliau dan dalam usaha menghasilkan tesis tersebut beliau banyak menghadapi cabaran-cabaran, terutama termasuk pergi ke Pulau Penyengah untuk menginterview saudara mara tokoh yang menulis Hikayat Syamsul Anwar ini, dan juga beliau juga banyak mengkaji tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ketokohan, asal usul ataupun genealogi pengarang itu yang memang tidak suka diperoleh. Dan untuk itu mengikut beliau, dia terpaksa mengedit teks Hikayat Syamsul Anwar untuk memahami latar belakang pengarangnya. Tesis ini adalah berdasarkan manuskrip 90 dalam koleksi pustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur dengan berdasarkan kepada pendekatan teori tentang kepengarangan. Khususnya daripada apa yang dia ketengahkan oleh Michel Foucault dan Saint Bonaventure.
Jadi saya cukuplah setakat ini saya memaklumkan tentang sedikit sebanyak tentang apa yang akan dibentangkan, dan saya dengan segala hormatnya menjemput Dr. Ding Chiu Ming untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Wan. Seperti yang diterangkan tadi, ini adalah ceramah tentang pengalaman saya semasa sebelum dan sesudah mengkaji Hikayat Shamsu Anwar. Tak bergerak. Ini dekat sini. Got it. Okey, mula-mula sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Istek kerana sudi menjemput saya ke siri ceramah Manuskrip Melayu yang ke-7 ini, dan juga kepada Dr. Wan yang membawa saya datang untuk pertama kali ke Istek dan melawat perpustakaan dan kampus sekaliannya. Dan selain itu, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mendengar seorang pesara menceritakan tentang pengalamannya mengkaji manuskrip saya sebut tadi. Yang disampaikan ini seperti sebut tadi adalah pengalaman pahit dan manis saya sebelum, semasa dan selepas mengkaji Hikayat Shamsu Anwar. Yang edisi yang saya gunakan ialah manuskrip 30 di perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk pengajian ijazah PhD saya di UKM lebih 20 tahun dahulu. Ia drama ini akan disampaikan menurut urutan seperti yang saya catatkan supaya dia tidak macam layang-layang putus tali, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Hanya setelah mau mengkaji kepengarangan dalam sastra Melayu untuk ijazah PhD di UKM pada 1989, Dr. Harum Mapiah memperkenalkan manuskrip itu, Hikayat Shamsu Anwar, karya Raja Aisyah Sulaiman kepada saya. Tak hanya pada ketika itulah baru saya cuba mendapatkan sebanyak boleh maklumat bibliografi tentang manuskrip ini. Sebenarnya, Hikayat Shamsu Anwar, karya Raja Aisyah Sulaiman, iaitu cucu kepada Raja Ali Haji di Pulau Penyengah itu, sudah saya tahu isi ceritanya. Ini disebabkan semasa saya ambil sastra Melayu untuk persekolahan, untuk sijil persekolahan MCE masa itu pada tahun 1965, kami diwajibkan untuk membaca buku ini, buku rampai sastra Melayu. Dalamnya ada dimuatkan ringkasan cerita tentang Shamsu Anwar. Macam mana? Rupa-rupanya saya ini mungkin adalah satu-satu pelajar bukan Melayu dari sekolah Cina di Setiawan yang ambil sastra Melayu tanpa guru. Ini hebatnya, tanpa guru. Ambil sastra Melayu tanpa guru. Ini disebabkan cikgu Melayu yang mengajar bahasa Melayu dalam di sekolah Nanghua itu sendiri mengatakan, saya sendiri tidak tahu buku apa perlu dibaca. Maka dia juga nasihatkan saya, saudara jangan cuba gali kubur sendiri, mana cari-cari maut sendiri. Tetapi saya ingin bertaruh gamble kerana saya tahu saya boleh minta tolong
daripada editor-editor di Dewan Bahasa yang saya tahu nama mereka setelah mereka sampaikan ceramah tentang sastra di radio setiap minggu. Ini bermakna radio masa itu adalah juga guru bahasa Melayu saya. Dan editor-editor itu memberitahu saya antara buku yang perlu dibaca ialah Sejarah Kesusastraan Melayu selama sebanyak 3 jilid yang disusun oleh A. Samad Ahmad. Selain Ikai Han Tuah dan selain dan juga buku rampai yang disebut tadi. Dan ini semua adalah buku wajib, mesti dibaca untuk sastra Melayu di MCE masa itu. Dan setelah disemak, saya dapati bahawa manuskrip karya Hikayat Syamsul Anwar ataupun maklumat tentang Raja Aisyah Sulaiman dalam buku A. Samad Said itu tidak ada dalam buku Sejarah Kesusastraan Melayu susunan A. Samad Ahmad tahun 1957. Dan nama manuskrip itu dan juga pengarangnya sampai hari ini pun tidak disebut dalam buku Wingstead, A History of Classical Malay Literature. Dan nama teks dan nama pengarang itu hanya muncul untuk pertama kalinya dalam buku Harum Mapiah, Kesusastraan Melayu Tradisional, terbitan Dewan Bahasa tahun 2000, iaitu 40 tahun kemudian. 40 tahun kemudian selepas saya buat tesis itu. Walaupun bukanlah orang pertama yang mengkaji Hikayat Syamsul Anwar, tetapi saya mungkin adalah orang yang pertama mengkaji kepengarangan hikayat itu untuk ijazah PhD saya. Saya ambil masa 2 tahun untuk membuat transliterasi teks itu. Dan ini ada contoh teks yang saya gunakan itu. Dan kerja membuat transliterasi itu sangatlah susah kerana banyak perkataan di banyak halaman sudah pudar, yang lain itu sudah kemban. Yang lain itu sudah kemban. Dan semasa membuat transliterasi, saya juga membuat catatan tentang watak-wataknya, perjalanan cerita, cerita dalam cerita, syair, pantun dan banyak lagi. Ini sebahagian akan saya ceritakan nanti. Saya dapati bahawa cerita yang berulang-ulang dalam Hikayat Syamsul Anwar itu membuat saya teringatkan balik pengulangan cerita dalam Hikayat Han Tuah, satu lagi teks wajib dalam peperiksaan MCE masa itu. Ingin dinyatakan bahawa hanya selepas saya membuat ijazah sarjana dan hanya selepas membaca thesis daripada Hendrik Meyer, Fragments of Malay Reading, The Malay Hikayat Berumahwansa yang disiapkannya di Universiti Leiden, saya lebih tahu sifat-sifat sastra Melayu lama. Sebenarnya kebanyakan sifat-sifat sastra Melayu lama adalah lanjutan daripada sastra lisan Melayu seperti yang saya ikuti dalam kuliah yang disampaikan oleh Ismail Hussein, Prof. Muhammad Taib Osman, Tuku Iskandar di Universiti Malaya dahulu. Yang penting di sini ialah thesis Meyer dengan pendekatan baru itu telah memberi ilham kepada saya untuk mengkaji topik baru dalam pengajian manuskrip Melayu. Ini disebabkan saya tidak berminat untuk mengedit manuskrip seperti yang dilakukan oleh Ikram pada Hikayat Sri Rama ataupun Sudirman Sujiman dalam Hikayat Adat-Adat Raja Melayu. Walaupun mengedit manuskrip dan kajian filologi adalah arus perdana dalam pengajian manuskrip Melayu masa itu. Ini disebabkan saya lebih tertarik kepada message, nasihat, kearifan di sebalik manuskrip Melayu yang diberi macam-macam warna, diberi macam-macam nama
hikayat lah, salasilah lah, kitab lah dan segala-galanya. Kerana saya dapati sebahagian besar mesej nasihat dan kearifan itu masih relevan dalam hidup kita. Maka boleh dijadikan pedoman untuk membantu kita melancarkan patra hidup untuk masa yang akan datang. Misalnya, mesej dan kearifan sindiran sosiopolitik di sebalik kisah Singapura dilanggar ikan todak ataupun legenda Putra Gunung Ledang dalam sejarah Melayu. Demikian juga dengan mesej dan kearifan hantuah di Melaka, sampaikan dia boleh mengalahkan Patik Gajah Mada di Jawa dalam hikayat hantuah. Dalam sejarah Melayu, ada diceritakan budak yang pintar yang memberi cadangan untuk mengatasi masalah serangan ikan todak di Singapura itu dihukum bunuh. Sebelum digunakan batang pisang, ramai sekali orang di Singapura sudah terkorban kerana mereka diarah oleh Paduka Seri Maharaja untuk menggunakan betis mereka sebagai benteng pertahanan. Nah, mereka yang menggunakannya semua telah mati. Peristiwa budak pintar yang sepatutnya diberi ganjaran tetapi sudah dihukum bunuh itu telah meninggalkan banyak sekali mesej kearifan pada kita kalau kita ingin mempelajarinya. Tetapi maafkan, banyak kita tidak tahu, tidak mau mempelajarinya. Antara pesanannya ialah yang kecil jangan disangka anak dan yang besar jangan disangka bapa. Kerana kita semua orang mempunyai kekuatan kelemahan masing-masing, maka adalah mustahil untuk kita tahu jawapan kepada semua masalah yang kita hadapi. Tetapi pembesar negeri yang tidak mempunyai integriti, selain mempunyai masalah moral dan tidak jujur itu, telah mencurigai kehebatan keistimewaan budak kecil itu. Dan kepada mereka, orang yang lebih hebat mesti disingkirkan untuk menyelamatkan kedudukan mereka dan melindungi kepentingan diri sendiri. Selain itu, saya juga dapati cerita hantuah mengalahkan Patik Gajah Mada dahiki hantuah mungkin telah memberi ilham kepada Isyak Muhammad Haji, itu Pak Sako, dalam mencipta watak Ratu Bongsu dalam Putera Gunung Tahan, sampaikan berjaya menangkis serangan orang putih daripada Tuan Robert dan Tuan William. Kehebatan hantua mengalahkan musuh-musuhnya dalam hikayat hantua mungkin boleh kita tafsirkan sebagai bibit permulaan ide ketuanan Melayu yang panas dibincangkan sekarang setelah kejatuhan kerajaan Melayu di Melaka di tangan Peringgi pada tahun 1511 lagi. Di sini pengarang hikayat hantua tidak lalu melihat tragedi yang menimpa Melaka yang agung dalam sejarah Melayu. Selain mesej dan kearifan dalam manuskrip yang sebut itu, saya juga lebih berminat untuk mengkaji sebab-sebab akta begitu banyaknya pengulangan cerita. Bukan saja dalam satu teks yang sama, tetapi antara satu teks dengan satu teks yang lain. Yang ingin saya kaji itu adalah topik baru, iaitu kepengarangan yang belum dikaji
dalam pengajian Melayu sebelum itu. Ini yang saya mau kaji, kepengarangan. Keinginan saya yang disebut itu, saya jadikan topik, jadikan cadangan sebagai topik untuk ijazah PhD saya, kepengarangan sastra Melayu lama dalam Hikayat Syamsul Anwar. Dan cadangan itu diterima oleh Dr. Harum Mapiah. Tetapi setelah satu tahun setengah, Datuk Dr. Harum Mapiah telah pergi ke Universiti Brunei Darussalam. Nasib baik masa itu Prof. Muhammad Aziz Saleh, Profesor Sifu Harum Mapiah sedia untuk menerima saya. Nah, ini kalau saudara boleh nampak, di situ satu gambar bersama saya, Muhammad Haji Saleh, Mana Sikana, Harum Mapiah. Yang penting saya mau tunjukkan di sini ialah dalam gambar ini ditunjukkan ada tiga keturunan dari segi ilmu. Kalau Muhammad Haji Saleh dikatakan datuk, maka saya adalah cucu kepadanya, sebab Harum Mapiah adalah anak kepada Muhammad Haji Saleh. Nina, ini cucu saya, saya adalah cucu, Harum Mapiah adalah anak, dan kepada sifu kami itu Muhammad Haji Saleh. Dan ini gambar yang sangat berharga dan bernilai dalam hidup kita. Yang sedih ialah Muhammad Haji Saleh minta saya tunjukkan apa yang saya tertulis. Dan setelah dibacanya, dia dapati apa yang saya tulis itu adalah sampah. Selain tidak ada teori kepengarangan, maka saya terkejut kerana yang saya tulis itu adalah ide-ide daripada belasan thesis PhD yang sudah lulus di universiti di Amerika Syarikat dan di UK, di United Kingdom. Tapi dikata adalah sampah. Dan menurut Muhammad Haji Saleh, kepengarangan bukan saja tentang diri pengarang, tetapi isu apa yang ditulisnya, apakah sebab-sebab ditulisnya sedemikian, dan bagaimana menulisnya, dan banyak lagi. Pening kepala saya mencari teori kepengarangan itu kerana belum lagi ada thesis mengenai topik itu dalam pengajian Melayu masa itu. Masa itu saya sangat tentulah merasa sangat sedih selain marah. Kerana dapati komen Muhammad Haji Saleh itu semacam penghinaan kepada saya yang telah menerbitkan makalah dalam jurnal di Leiden, di London, di Copenhagen, Hong Kong dan lain-lain. Sebab saya pun ada ego sendiri. Bila diberi tamparan seperti itu, saya merasa sedih dan marah. Walau bagaimanapun, saya berpaksa ke hulu ke hilir untuk mencari teori kepengarangan yang dikehendaki, tetapi tak jumpa-jumpa. Oleh sebab mahu mengubah nasib saya sebagai pustakawan dengan gaji yang kecil, dan saya tidak mahu sengsara sampai bersara, sebab masa itu dilaksanakan sistem penggajian SSB, sengsara sampai bersara, maka saya terpaksa tebalkan muka untuk mengadap Muhammad Haji Saleh, minta dia tolong. Dan sebelum beliau pergi ke Universiti Berkeley, Universiti California di Berkeley, beliau syorkan saya membaca makalah yang ditulis oleh Michel Foucault, What is an author? Bukan who is an author, what is an author? Ini Michel Foucault, nampak tak muka dia? Makalah itu ditulis dalam bahasa Perancis, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggeris dan disiarkan dalam Textual Strategy
Perspective in Post-Structural Criticism yang diedit oleh Joshua Harari 1999. Tapi saya dah jumpa buku itu. Rupa-rupanya artikel ini diselikan dalam buku yang tebal ini, Textual Strategy. Saya tak jumpa. Buku itu memang ada di perpustakaan, di perpustakaan tahun 1999. Dalam masa beberapa sebab itu, maka dalam beberapa hari saja, rasa manis kerana diberikan teori buku itu telah bertukar menjadi rasa pahit dan masam. Sebab apa? Sebab saya tidak faham-faham dan bingung tentang konsep-konsep individualization, author function, writing unfolds like a journal, like a game that transgresses its limits, discursive insulation, moves of circulation, polarization, attribution, appropriation of discourses. Semua kata-kata yang besar yang membingungkan saya. Sekali lagi, saya terpaksa menebalkan muka dan minta Muhammad tolong. Tetapi beliau tunjukkan isyarat lampu merah dengan mengatakan, kalau saudara tidak faham, janganlah buat. Sekali lagi saya terkejut dan tentulah merasa kecewa. Selain marah, sedih, bingung dan bertanya saya sendiri, mengapalah Muhammad sesali tidak mau tolong? Bukankah kata orang Melayu dulu, ada kemenyan sebesar lutut, jika tidak dibakar, tidak berbau, maka ilmu yang disimpannya pun tidak ada gunanya kalau tidak dikongsikan dengan muridnya, Pak Ding sekarang ini. Apa harus dibuat sekarang? Bukan saja kerana diberi tamparan, tapi seolah-olah telah ditunjuk jalan sama ada ingin meneruskan kajian saya ataupun saya berundur ataupun saya terpaksa cari penyelia lain. Memikirkan tidak ada pensyarah lain di Jabatan Persekutuan Melayu UKM masa itu, saya terpaksa tunduk dan pilih untuk meneruskan pengajian saya dengan Muhammad Haji Saleh dan menerima kata-kata petasnya itu dengan tanda terbuka. Sebagai cabarannya, dia mahu saya berdikari. Sepanjang masa itu, maka dengan sendirinya, semua kata-kata petas atau komen daripada pelajar Muhammad itu terngiang-ngiang di telinga saya. Dia orang garang. Dia not easy to please. Dia memang very, very strict. Tapi bagi saya, gaya penyeliaan Muhammad Syed Saleh amatlah berbeza dengan Harun Mapiah. Kerana yang satu keras dan dingin berbanding dengan satu yang mesra dan approachable all the time. Dalam masa itu, saya teringat kembali perjuangan saya sebagai pelajar bukan Melayu di sekolah Cina. Berani berisiko, berani ambil sastra Melayu tanpa guru di MCE. Memikirkan saya perlukan ijazah PhD untuk memperbaiki nasib sebagai pustakawan di masa depan, maka saya terpaksa berkorban lagi. Walaupun saya tahu banyak calon PhD yang gagal. Mulai titik masa itulah saya minta tolong daripada profesor-profesor lain di UKM dan juga universiti-universiti lain untuk memahami teori Foucault tadi. Tapi yang diharapkan itu tidak boleh dapat. Maka saya tanya sendiri, apalah harus saya buat lagi? Dalam masa kecewa dan putus asa yang amat sangat itu, kerana kebuntuan pikiran saya, maka saya terserempak dengan Zawiya Yahya di kantin UKM. Ini, dan dia yang balik ke Malaysia untuk mengumpul bahan tambahan untuk PhD-nya di England, itu telah tunjukkan buku panduan, a guidebook untuk memahami Foucault. Buku kecil dan yang mudah difahami itulah titik perubahan nasib saya seterusnya. Dari segi itu, saya sampai hari ini saya masih lagi menganggap Zawiya seolah-olah adalah bidadari turun dari kayangan. Ia membawa penawar pada upah saya.
membawa anak kunci untuk membuka pintu kegelapan menuju sinar harapan saya. Berbalik pada makalah Foucault, ia adalah reaksi Foucault kepada pandangan Roland Barthes dalam makalahnya The Death of the Author. Perkara lain yang memperangsangkan saya ialah sejak detik masa itu, saya telah mendapat banyak sekali buku sehubungan isu kepengarangan dan sifat-sifat sastra Melayu lama. Antara yang saya masukkan ialah saya diposkan thesis yang disiarkan oleh Hendrik Meyer di Leiden, Fragments of Reading, The Malay Meromawansa, yang beliau serahkan di Universiti Leiden. Beliau poskan thesisnya kepada saya, dan tanpa diduga, tanpa disangka, Shamsu AB pun datang dan hadiahkan saya authorship and criticism yang dibelinya di Australia. Karya Wilkinson yang paling menggembirakan saya ialah Muhammad Haji Saleh yang datang balik ke Malaysia masa itu telah tunjukkan teori kepengarang Saint Bonaventure dalam buku Minis AJ, Medieval Theory of Authorship, Scholastic Literary Attitudes in the Later Middle Ages. Itu. Saya masa itu cerit Eureka kerana anggap saya adalah orang yang paling gembira, paling berdoa, paling bahagia di muka bumi ini. Saya dapati semua buku-buku itu sangat sesuai, terutamanya teori kepengarangan Saint Bonaventure. Teori kepengarangan Saint Bonaventure, seorang padri Itali abad ke-13 berbunyi, "For someone writes the material of others, adding or changing nothing, and this person is said to be merely a scribe. And someone else will write the materials of others, adding but nothing of his own, and this person is said to be the compiler. And someone else writes both the material of other people and his own, and but the material of others as the principal matters and his own, and next for the purpose of clarifying them. And this person is said to be the commentator, not the author, not the author. And lastly, someone else writes both his own materials and those of others, but his own material as the principal materials and the materials of others for the purpose of confirming his own, and such person must be called the author." Hierarki kepengarangan dalam teori Saint Bonaventure itu dapat dipahami dengan lebih baik dengan melihat rajah yang saya lakarkan. Yang kuning itu adalah bahan yang kita kumpul, kita gunakan daripada orang lain. Yang merah itu adalah bahan-bahan daripada kita sendiri. Maka seorang penyaling hanya menyaling, tak memberi apa-apa saja nilai tambahan kepada apa yang dibuatnya. Dan pengumpul juga sama, dia hanya kumpul buku saja. Ada pengulas lain, pengulas menampah sedikit bahan kepada bahan yang diambil dari orang lain. Dan pengarang menggunakan idenya untuk mengarang apa yang mau dikarangnya, digabungkan dengan ide yang didapati dari orang lain. Dan ini sangat-sangatlah relevan kepada teori kepengarangan Michel Foucault dan juga sangat relevan pada Raja Aisyah Sulaiman. Dan itulah membuat saya sangat-sangat gembira betul. Teori Saint Bonaventure memang cocok bukan sahaja dengan sifat kepengarangan manuskrip Melayu, tetapi juga Raja Aisyah Sulaiman. Raja Aisyah Sulaiman dalam Hikayat Shamsu Anwar, dengan beliau menunjukkan dirinya sebagai fungsi pengarang di celah-celah pengulangan cerita yang banyak sekali yang didapati sudah disusun kait antara satu dengan lain untuk menyampaikan apa yang dia mahu sampaikan. Oleh sebab
Kepengarangan juga mengkaji siapa Raja Aisyah dalam hikayat Syamsul Anwar. Maka maklumat bibliografinya saya perlu tahu. Tetapi maklumat itu tidak dijumpai dalam buku, jurnal, thesis dan lain-lain. Ini bermakna saya mesti buat kerja lapangan ke Pulau Penyengah, tempat kelahiran Raja Aisyah Sulaiman. Sebelum pergi, sebab sebelum ni saya tak pernah pergi Indonesia. Sebelum pergi, saya telah hubungi Dr. Virginia Macpherson di ANU. Saya hubungi dia sebab Dr. Virginia selalu datang ke UKM memberi ceramah, menyampaikan ceramah, dan saya pun sempat bertemu beliau dengan dia, berbincang, bercakap dengan dia. Dan beliau juga mencadangkan saya hubungi Dr. Vivian Wee di NUS, National University of Singapore, yang juga kawan baik Dr. Vivian. Dan mereka berdua beritahu saya, bila sampai ke Pulau Penyengah, Bapak Ting mesti cari Raja Ibrahim Mansur, Raja Hamzah Yunus sebagai informan, sebagai anchorman di Pulau Penyengah. Pulau Penyengah ialah kita pergi ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang kita naik sampan. Nah, ini sampan dia, ini sampan. Dan ini rumah Raja Hamzah, ini rumah Hamzah, rumah Hamzah Yunus. Ini ada jeti, ini ada jeti, no, ini ada jeti, ini rumah, ini Pulau Penyengah. Dan ini rumah saya semasa membuat kerja lapangan di Pulau Penyengah. Saya penumpang di rumah Raja Hamzah di tepi di kiki laut. Ini pertama kali saya pergi ke menginap di rumah di tepi laut. Saya memang pernah tidur makan di rumah orang-orang Melayu di Kuala Terengganu, di mana-mana. Tapi ini pertama kali saya menginap di tepi laut. Bila ombak datang, ombak oleh-oleh masuk, oleh-oleh keluar. Sangatlah seronok. Dan ini rumah Raja Hamzah. Dan Raja Hamzah duduk bersantai di sini. Ini cucu saya. Ini anak saya. Saya bawa anak saya ke Pulau Penyengah. Dia suka Pulau Penyengah. Dia kata bila dia besar, dia mau cari wang buat satu rumah di sini. Nanti saya akan tanya dia sama ada masih lagi simpan niat itu untuk beli pelat. Dan saya terkejut bila ditunjukkan Raja Hamzah foto Raja Aisyah Sulaiman dengan suaminya Raja Ali Hitam memakai baju panas. Saya pengang memikirkan macam manalah kita orang di khatulistiwa ini memakai baju tebal macam ini. Boleh kata kita tahan? Memang tak boleh tahan. Saya terkejut, sangat terkejut. Ini Raja Aisyah. Ini Raja Aisyah. Ini Raja Hal Hitam, suami dia. Sebagai selingan, semua orang di pulau itu adalah raja. Raja-raja. Selama 3 bulan saya di pulau itu, saya juga adalah Raja Celup Melayu di Pulau Penyengah. Raja Celup bukan raja Celup. Macam Daya Celup, saya Raja Celup. Hanya setelah membaca makalah Barbara Andaya, barulah saya tahu foto itu diambil mereka di Tokyo di tengah musim sejuk. Itulah mereka pakai baju tebal. Dan ini juga bermakna bahawa dasar pandang ke timur Dr. Mahathir itu sudah wujud 100 tahun dahulu. Bukan dia yang usulkan. Tapi dasar itu sudah wujud 100 tahun dulu. So, masa itu, bangsawan Riau mau mengusir Belanda daripada Kepulauan Riau. Mereka hantar Raja Hal-Hali Hitam mengadak Maharaja Jepun untuk tolong halau Belanda daripada Riau. Dan lebih penting lagi ialah yang saya telah diberi satu lagi buku itu Syair Kadamudin yang ditransliterasi oleh Raja Hamzah Yunus sendiri. Nah, ini tengok Tuah
datang bergoleh-goleh. No? Saya menumpang di rumah ini sudah. Saya menumpang di masa itu saya menumpang di rumah Raja Ibrahim. Orang ini adalah mantan pegawai kastam dan sudah bersara, tidak ada kerja. Dia minat menyusun salasilah kaum bangsawan Riau. Dan raja salasilah kaum bangsawan itu sampai hari ini masih lagi digantung di balai adat di Pulau Penyengah. Kalau kita pergi ke Pulau Penyengah, ada satu balai adat. Di balai adat itu, ruang depan balai adat itu ada salasilah kaum bangsawan Riau. Dan mereka berdua juga membawa saya menemui beberapa orang tua yang percaya tahu sedikit tentang Raja Aisyah Sulaiman selain melihat tapak istana-istana lama. Kesemua itu membuat saya lebih tahu tentang selasilah keturunan bangsawan Riau daripada kisah hidup Raja Aisyah Sulaiman. Maklumat yang lain yang saya dapat ialah selepas pulang daripada Tokyo, Raja Aisyah Sulaiman telah dibawa suaminya melarikan diri dari Pulau Penyengah ke Singapura kerana Raja Halihitan sudah menjadi buruan orang Belanda sebab dia adalah disyaki cuba cari pertolongan daripada Jepun untuk mengusir Belanda daripada Riau. Dan saya diminta informan lain di Pulau Penyengah untuk hubungi Raja Halimah di Petuk Utara di Singapura. Tetapi informan di Singapura itu seorang nenek yang sudah sangat tua dan uzur. Dan beliau pun tidak cakap apa-apa. Hanya minta saya tolong cari keluarga Ibu Zain, Emak Atifah Amin, yang dikatakan rapat hubungannya dengan Raja Aisyah Sulaiman di Johor Bahru. Kerja semacam mata-mata kelak itu membuat saya diberitahu bahawa Raja Aisyah pernah berulang kali antara Johor Bahru dan Singapura yang telah jadikan pangkalan operasi Raja Halihitan untuk mengusir Belanda daripada Riau. Tetapi maklumat yang saya cari itu tak jumpa. Maklumat bibliografi walaupun berbentuk cerita mulut pun tentang Raja Aisyah, tidak saya jumpa. Akhirnya saya balik ke Kuala Lumpur dan sempat berjumpa dengan Atifah Amin di rumahnya di Kuala Lumpur. Dan beliau juga tidak ada maklumat tentang Raja Aisyah Sulaiman selain mengetahui sedikit cerita dalam karya-karya Raja Aisyah. Memandangkan maklumat yang diperlukan tidak cukup, maka saya sendiri digendaki membina semula maklumat yang diperlukan berdasarkan maklumat dalam karya-karya Raja Aisyah Sulaiman. Itulah yang saya pelajari semasa mengikuti kursus tentang kaedah membuat penyelidikan untuk ijazah tinggi. Setelah membaca Hikayat Syamsul Anwar, setelah membaca Syair Katamudin, setelah membaca Syair Seliki Tajam Pertimbau, saya tuliskan serpihan-serpihan kisah hidupnya dalam makalah yang telah disiarkan di Archipel. Dan isi makalah itu berbeza sekali dengan isi makalah-makalah saya yang lain yang saya terbit kemudian. Ya. Setelah saya tahu, Raja Aisyah Sulaiman sebenarnya menyamarkan diri sebagai lelaki. Ini ada sebabnya nanti saya ceritakan. Menyamarkan diri sebagai lelaki. Penyamaran wanita sebagai lelaki juga banyak terdapat dalam karya sastra di Jawa, di Cina. Sebab apa? Sebab orang lelaki orang lelaki dalam masyarakat feudal, konservatif Cina, Melayu, Jawa itu boleh membuat banyak perkara yang hanya menjadi impian kaum perempuan. Sebab itu Raja Aisyah mau persamaan itu
diperjuangkan tapi tak jadi sebab dia seorang wanita. Ini semua diceritakan dalam Hikayat Syamsul Anwar. Selepas kesemua itu, saya mula menulis tesis. Setelah draft sebelum itu dibuang, telah memahami teori kepengarangan Foucault yang jadikan pegangan asas dan teori kepengarangan Saint Bonaventure dan lain-lain sebagai bahan tambahan. Cara saya menulis tesis saya itu sama dengan cara saya menulis makalah-makalah lain. Setelah siap satu draft, satu bab, saya akan memeramnya selama beberapa bulan sementara menulis bab yang lain. Saya berbuat demikian kerana anggap bab yang telah didraft itu jauh daripada lengkap, tak sempurna, maka ada banyak kelompongnya, maka perlu diisi. Ini bermakna hanya setelah siap draft bab 2, saya balik semula ke draft bab 1 untuk membaiki yang perlu dibaiki, membetulkan yang perlu dibetulkan, menambah yang perlu ditambah, dan banyak-banyak lagi. Tak hanya setelah berpuas hati, barulah buat bab itu, saya postkan kepada Muhammad Syazali di USA dengan harapan yang cukup tinggi bahawa yang saya tulis itu akan diterimanya dengan baik. Sampai di sini ingin ditambah bahawa pengajian saya selama 4 tahun di bawah penyeliaan Muhammad Syazali itu tak berbeza dengan kursus PJJ, pendidikan jarak jauh. PJJ pernah juga dikelakarkan sebagai pergi jauh-jauh, yang juga sangat popular di UKM masa itu. Dan selain itu, semasa menulis tesis, saya juga menyiapkan kertas kerja Hikayat Syamsul Anwar as Fictional Autobiography untuk seminar yang dianjurkan Pusat Bahasa UKM, kemudian diterbitkan dalam Tenggara. Dan hujah yang tadi itu telah saya kembangkan lagi untuk fiskrit yang saya usahakan untuk Muhammad Hasyim Saleh kemudian. Setelah menggabungkan teori kepengarang Michel Foucault dan Saint Bonaventure terutamanya dan sahaja lain, maka lahirlah tesis kepengarangan Raja Aisyah selama 4 bab. Saya angkat Raja Aisyah Sulaiman sebagai pengarang istimewa di zaman peralihan antara sastra Melayu tradisional dengan sastra Melayu moden, juga antara gaya pengucapan diktatif, preskriptif berbanding dengan ekspresif. Kedua-duanya adalah hasil pembentukan masa masyarakat yang berbeza di pinggir abad ke-19 antara baru dengan lama. Kalau dalam bab 1 telah saya bincangkan konsep Foucault tentang diri pengarangan melalui proses individualisasi sehingga muncul konsep kepengarangan barunya dengan hak citanya, maka dalam bab 2 saya soroti konsep kepengarangan Michel Foucault dari segi fungsi pengarangnya dengan kebewaan pengarang pada Raja Aisyah dan Hikayat Syamsul Anwar dalam masyarakat Melayu semasa, bukan Melayu masa dulu, semasa. Berlatar-belakangkan perbincangan bab 2, lahirlah bab 3 yang memperkatakan Raja Aisyah Sulaiman dengan imej pengarangnya dalam masa peralihan daripada sastra tradisional pada sastra Melayu baru. Dalam bab 4, saya rumuskan hujah saya tentang imej Raja Aisyah di zaman peralihan. Panjangnya Hikayat Syamsul Anwar kerana ada banyak cerita sisipan, macam cerita 1001 malam. Dalam itu ada banyak cerita dimasukkan, ada 1001 cerita dimasukkan. Hikayat Syamsul Anwar pun sampai ini. Hikayat hantu pun macam ini. Sejarah Melayu pun macam ini. Banyak cerita sisipan dimasukkan. Semua cerita itu ada gunanya. Bukan kita ada guna, ada gunanya. Kalau kita membaca, kita memahami sifat sastra Melayu lama. Kita memahami sifat sastra Melayu oral. Dan kesemua itu saling lengkap-melengkapi, interlocking satu sama lain untuk menonjolkan fungsi pengarangan.
Ini juga menunjukkan Raja Aisya banyak membaca. Maklumlah sebagai cucu pada Raja Ali Haji, Raja Aisya Sulaiman tentu telah membaca banyak buku daripada koleksi perpustakaan yang ada di Pulau Penyengah. Lebih penting lagi, di Pulau Penyengah masa itu ada Rustia Club. Ini di klub ini memainkan peranan yang sangat penting, macam asas 50 di Malaysia masa itu. Mainkan banyak peranan yang penting. Di Pulau Penyengah masa itu sudah ada klub sastra seperti ini, namanya Rustia Club. Untuk membuat ceritanya dapat diterima khalayak umum, Raja Aisya Sulaiman menggunakan ungkapan-ungkapan klise. Dan untuk menyampaikan mesejnya mencari kebebasan, Raja Aisya Sulaiman menyamarkan diri sebagai Patru Mu'in dalam Hikayat Syamsul Anwar. Kerana, seperti saya sebut tadi, orang laki-laki boleh melakukan banyak kerja yang tidak dibenarkan orang perempuan. Ini membuat Raja Aisya sangat marah. Kiasan itu diteruskan Raja Aisya Sulaiman dalam Syair Kadamudin dengan watak utamanya Sabaria, berpura-pura gila untuk melepaskan diri diganggu laki-laki yang mau perkentakan dia. Sebab masa itu saya difahamkan, masa itu Raja Ali Hitam sudah meninggal dunia. Pada kali kedua dia pergi ke Jepun, Raja Ali Hitam sudah mati, kesejukan di Jepun. Dan setelah berita itu tersebar, ada ramai orang laki-laki mau berkahwin dengan Raja Aisya Sulaiman. Raja Aisya Sulaiman untuk melepaskan diri berpura-pura menjadi gila. Dan watak itu dinyatakan dalam melalui watak Sabaria. Pendekkan cerita, Raja Aisya Sulaiman cuba mengekspresikan keinginannya mencari kebebasan dalam semua karya-karyanya. Di sini kita nampak konsep kepengarangan Foucault dengan kedudukan pengarangnya, iaitu Raja Aisya Sulaiman, sudah dimertabatkan ke titik individualisasi dengan pengarangnya mempunyai martabat kedudukan yang istimewa dalam masyarakat. Demikian juga kata Foucault dalam makalah yang dibaca tadi. The system that produces the author function is a system of ownership, with the author placed at the center of a system of property. Ini sama dengan, ini senafas dengan teori St. Bonaventure. Tetapi satu hari, saya nampak satu titik hitam yang tidak bergerak-gerak dalam mata saya. Di sebelah kanan. Tak tahu itu apa-apa. Dia membesar setiap hari sampai boleh memancarkan cahaya siang dan malam. Saya minta isteri saya. Mata saya sudah ada pancaran api, ada cahaya api. Nampak tak cahaya api? Dia kata, engkau cakap karuk. Sebab hanya orang yang ada retina detachment boleh nampak itu. Dan mata titik hitam itu membesar sampai seluruh mata saya ditutup, tak boleh nampak. Dan itulah retina detachment. Dan saya terpaksa pergi ke Dr. Shukri di Jalan Ipoh, dan beliau kata ting perlu dibedah dengan segera, kalau tidak akan menjadi buta. Dan ini yang saya nampak. Ini adalah retina detachment. Detachment. Dan bila saya pejamkan mata ini, saya nampak biji mata saya yang cantik seperti sini. Seperti ini. Nampak tak? Cantik seperti ini. Ini our eyeball. Bila ditangkap kamera, tangkap gambar. Ini saya. Bila saya pejam mata, saya nampak biji mata saya yang cantik macam ini. Inilah detachment. Setelah dibedah, saya diberi cuti sakit selama 1.5 bulan. Dalam tempoh itu,
saya semak, tampak, paiki, tulis semula. Walaupun sudah update di attachment, saya tidak boleh berehat. Saya mesti gunakan mata juga. Walaupun sampai buta, saya mesti gunakan mata. Dan membaiki, membaik, menyemak, menampak. Dan berpandukan komen yang diterima daripada Muhammad Saleh. Nah, akhirnya, lahirlah thesis itu. Nah, itulah prosesnya. Selain itu, saya juga dapat yang ini yang inspirasi yang saya dapat. Saya juga dapati pengarah Melayu tidak kira lelaki atau perempuan Riau lebih terbuka mintanya. Contohnya ialah dalam Tufa An-Nafis ada episod seks di hujung manuskrip itu. Dan selain itu di Riau di Pulau Peningah saya ditunjukkan banyak manuskrip-manuskrip Melayu telah ditampau gambar separuh bogel wanita Eropah di Eropah di Pulau Peningah. Ini menunjukkan bahawa pengarang Melayu masa itu sangatlah lebih terbuka mintanya berbanding dengan pengarang Melayu di tempat lain. Saya juga ditunjukkan Raja Hamzah Yunus manuskrip perimpunan gunawan bagi laki-laki dan perempuan karya Khadijah Trum. Ada tiga makalah sehubungan itu telah saya terbitkan dalam filologi yang diedit oleh Dr. Wang Ali sini. Dan selain pada makalah perimpunan gunawan bagi laki-laki dan perempuan, makalah ini sudah saya serahkan ke Dewan Sastra. Ditolaknya kerana dikatakan terlalu banyak unsur lucah dalamnya. Akhirnya saya terpaksa berkongsi dengan seorang profesor yang melawat saya masa itu dan dia bawa makalah saya ke Australia dan terbit di Australia dalam jurnal ini, dalam RIMA, dalam jurnal ini. Okey, makalah itu terbitnya mula-mula sekali terbit dalam bahasa Inggeris di Australia. Di Australia, Khadijah Trum. Dan bila ini Khadijah Trum, seorang bomo, orang semua takut dengan dia. Tapi dia sangat penting. Dia mesti dijemput untuk menjamin keharmonian, kelancaran majlis perkahwinan. Semua orang takut nampak muka dia. Setelah terbit makalah saya Khadijah Trum, maka ramai pemberita datang interview saya. Dan inilah publicity tentang keterbukaan Khadijah Trum. Terima kasih pada Dr. Wang Ali di sini kerana berani melawan arus. Satu hari, Harun Hasrun, Ketua Jabatan UKM, minta kebenaran untuk menerbitkan tesis saya setelah dia mendapat tahu bahawa tesis saya mendapat laporan yang baik daripada pemeriksa luar. Tapi saya terkejut setelah dapati penerbit UKM telah mengubah tajuk asal tesis saya daripada kepengarangan dalam Hikayat Syamsu Anwar di pinggir abad ke-19 kepada Raja Aisyah Sulaiman, pengarang ulung wanita Melayu, tanpa berbincang dengan saya terlebih dahulu. Apalah boleh buat. Nasi sudah jadi bubur. Dan saya hiburkan di banyak tesis yang lain juga telah diubah tajuknya, termasuk tesis Hendrik Meyer. Tesis asalnya adalah Fragments of Reading. Bila diterbitkan di Cornell, menjadi In the Center of Authority. Inilah jadinya. Isu pokoknya ialah kerana saya bukan menceritakan tentang keulungan Raja Aisyah, tapi lebih banyak membincangkan kepengarangan Melayu dalam hikayat itu. Namun saya gembira sekali, tesis saya telah menang hadiah sastra perdana Dewan Bahasa dan juga dilancarkan di Padang semasa seminar Manasa. Dan
Sehubungan itu, ramai orang kata hadiah sastra perdana itu adalah cupu emas kepada saya kerana pengorbanan dan kegigihan saya membuat tesis itu. Dan inilah pelancaran buku dan buku. Dan ini setutan dan tak perlu atau tidak masa. Pengalaman pahit yang lain. Walaupun diterima pemeriksa luar sebagai tesis yang baik, tetapi Ketua Jabatan Persuratan Melayu masa itu cuba menggagalkan tesis saya, transaksi waiwa, kerana perbezaan pahaman kami tentang konsep pembaratan. Baginya, pembaratan sudah bermula sejak Melaka jatuh pada tahun 1511. Tapi saya beranggapan ia hanya bermula setelah British campur tangan dalam pentadbiran negeri macam perjanjian Pangkor dan lain-lain. Itu abad ke-19. Beliau berkeras katakan selagi kesilapan dia agak itu agak silap. Selagi tidak dibetulkan, saya tidak mahu sign borang ting untuk majukan ke Senet untuk dianugerahkan ijazah. Akhirnya saya terpaksa menaik semula halaman-halaman yang ada perkataan pembaratan itu tertaik semula. Bila taik satu muka surat, masa itu bukan gunakan komputer, gunakan typewriter. Bila satu perkataan salah, satu halaman perlu ditaik semula. Dan bila satu halaman itu, bila satu halaman dah cukup, akan menjejaskan halaman lain. No? Betapa susahnya dibuatnya. Memang susah hidup saya dibuat oleh Ketua Jabatan masa itu. Lebih membuka citakan saya ialah beliau terus mengelak saya. Saya tunggu dari pagi sampai petang. Tak muncul. Akhirnya saya terpaksa menghadap dekan FSKK untuk tolong. Sebab Muhammad masih di luar negara. Dia tidak ada di negeri. Tidak ada sini. Dan sebelum untuk saya mau merakamkan terima kasih kepada Muhammad Saleh. Tanpa pimpinannya, takkanlah mungkin saya dapat latihan, pendedahan, ilmu yang diperlukan seorang penyelidik muda untuk menjadi independen. Tanpa kritikan yang membina sama ada dan surat-suratnya ataupun semasa perbincangan dengan beliau muka ke muka di biliknya di UKM, tidaklah mungkin tesis itu mencapai mutu yang tinggi seperti yang disyaratkan untuk menang hadiah sastra perdana. Hanya setelah mengenal Muhammad Saidah Tekak, baru saya dapati Muhammad baik dan mesra orangnya. Nah, ini mungkin saudara boleh tikaikan pendirian saya. Kenapa? Mungkin baik. Hati yang baik. Bila yang tak baik itu, maka saya akan kutuk. Bila yang sesuatu yang baik, saya akan puji. Seperti Perdana Menteri atau Timbalan Menteri kita sekarang ini. Tidaklah seperti yang digambarkan pelajarnya seperti Karan, not easy to please. Saya juga menghargai nasihatnya. Tulis perkara yang penting dalam tesis yang padat. Kemas lancar. Jangan sekali-kali menulis tesis yang tebal yang layak dijadikan pantau untuk tidur. Ini juga komen yang diberi kepada saya. Sifatnya yang terbuka, straightforward, dia memang tak peduli siapa. Dia kata, Ting, tak buat, tak kau, jangan buat. Ini sampah, dia very straightforward. Tidak berselindung langsung. Banyak mengetahui, very insightful, tajam, sebab dia boleh nampak kesalahan yang saya tak nampak. Itu saya tapik dengan Muhammad. Komen pada saya dan sampaikan saya boleh membuat connection yang maafkan saya Muhammad kerana marah dan sakit hati pada mula-mulanya kerana mendapati saudara telah mengejek, menghina saya dengan mengatakan ini adalah sampah dan janganlah buat kalau tidak faham hukum. Setelah direnung balik semua apa yang berlaku itu, saya dapati sayalah yang sepatutnya dipersalahkan kerana telah mengharapkan
Muhammad sebagai penyelia untuk membantu saya memikirkan struktur konseksual dan rancangan penyelidikan sebuah tesis yang baru. Kerana saya belum tahu lagi bagaimana mengurus diri menjadi penyelidik bebas tak erti kata yang sebenarnya. Kesemua itu boleh diartikan sebagai Muhammad adalah maha guru yang suka mencabar pelajarnya. Ini yang saya dapati. Muhammad adalah seorang maha guru yang suka mencabar pelajarnya. Kalau tak tahu, jangan buat. Itulah perkara yang terbaik yang dilakukan pada saya. Mencabar saya untuk berfikir sendiri seperti seorang penyelidik bebas. Apakah makna mesej di sebalik kesemua itu? Saya katakan, walaupun tesis saya sudah siap, tapi ada banyak perkara lain tentang Raja Aisyah Sulaiman, tentang Hikayat Hasan Cuk Anwar, boleh saya tulis. Saya akan cuba tulis yang lain kalau ada kesempatan. Contohnya ialah untuk fiskripnya, saya tulis two developments from one tradition. Some connection between oral and written transmission in Hikayat Hasan Cuk Anwar. Saya ingin gunakan kesempatan ini untuk merakamkan terima kasih kepada sebegitu ramainya kawan-kawan yang telah menolong saya menyiarkan tesis saya dahulu. Buah berdada dalam baudi, masak nasi hari petang. Hidup kita biarlah berbudi hingga mati dikenang orang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Bertemu. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Un Chumi kerana menyampaikan syarahannya berkaitan banyak berkait dengan pengalaman peribadinya dalam usaha untuk berjaya menghasilkan tesis tersebut. Saya percaya itu adalah di antara iktibar-iktibar yang patut dia fahami oleh bakal-bakal penyelidik bahawa untuk menyediakan tesis itu, kita harus mempunyai sikap yang terbuka. Kadang-kadang penyedia bersikap keras bukan bermakna dia ingin menggagalkan, tetapi mungkin dia ingin kita mempunyai suatu pendirian yang jelas tentang apa yang kita mahu tulis. Dan banyak lagi perkara yang boleh kita pelajari daripada carahan tersebut tadi. Jadi memang kita harus sama-sama memahami ceramah ataupun syarahan yang disampaikan oleh Dr. Dean dalam masa-masa berikutnya untuk direnungkan bersama. Semasa ceramah tadi, saya terdengar bahawa Dr. Dean ada menyebut beliau pernah menulis satu artikel tentang pratijatro dan nama saya disebut sebagai editor, bahawa ada juga artikel atau bahan berkenaan dihantar kepada pihak-pihak lain, tapi mereka takut, mereka beranggapan karya itu bersifat seks, lucah. Apabila saya baca draft tersebut, saya pun mula-mulanya takut dianggap menyebarluaskan karya lucah. Tetapi ya, saya terfikir juga bahawa ilmu Melayu tradisional ni banyak juga mengandungi manuskrip yang lucah. Dan manuskrip tersebut kita boleh lihat dua sudut, sama ada ia manuskrip lucah ataupun manuskrip tentang ilmu Melayu tradisional. Jadi saya memberanikan diri menyatakan
mengatakan bahawa kalau ada orang mempertikaikan, saya akan berkata bahawa ia ilmu tentang ilmu-ilmu Melayu tradisional. Dan bukan setakat yang ini, dalam bahan manuskrip Dayan pun banyak terjumpa juga karya-karya bersifat apa yang dikatakan seks. Tapi bagi saya bukan seks. Kalau tidak, kita tidak dapat menonjolkan manuskrip-manuskrip Melayu tradisional yang begitu banyak. So itu sedikit penjelasan dari saya. Jadi apabila mendengar ceramah Dr. Ding itu, saya tertanya-tanya juga, walaupun saya dengar, tapi saya tertanya-tanya apa maksud pokok tentang konsep pengarah atau kepengarahan. Saya mendengar tadi, tapi rasa perkara ini mungkin tak begitu jelas. Kalau boleh, Dr. Ding boleh jelas dan selanjutnya. Sementara itu, saya nak maklumkan kepada hadirin bahawa apa-apa soalan boleh ditaip dalam chat box dan kita akan bacakan. Dan kita ada, majlis ini akan ditutup pada 12:30. Ada 20 minit lagi. Sekarang saya persediakan Dr. Lee. Oh, okay. Ya. Tentang fungsi pengarah, untuk mengetahuinya, kita balik kepada mana dia? Pada gambar tadi itu. Mana gambar? Ini gambar dia. Ini gambar dia. Macam mana saya boleh besarkan? Oh, ni. Rajah. Oh, hai. Mana dia sudah hilang. Tak apa, doktor jelaskan saya. No. Kalau ada gambar itu, ya. Seperti yang diterangkan dalam rajah, hierarki kepengarangan itu, kita dapati semua pengarang bukan saja menulis apa yang menulis tentang dirinya, paham-paham tentang dirinya yang baru, tapi juga paham-paham itu mesti dicampurkan dengan paham-paham yang dah cerita yang didapati daripada orang lain. Yang pentingnya di situ, pengarang yang menulis karya yang berkenaan itu sangkut menunjukkan dirinya bertanggungjawab, dirinya adalah pusat perhatian pada apa yang dikaramnya, dan bukan cerita-cerita yang diambil sebagai perhiasan pada pokok yang dia mahu besarkan tadi itu. Dan inilah macam dalam Hikayat Syamsu Anwar, saya dapati isi cerita yang saya baca daripada bunga rampai Dewan Bahasa dulu amat berbeza dengan apa yang saya dapati setelah saya sendiri mengkaji Hikayat Syamsu Anwar. Pada pengarang yang menulis ringkasan cerita Syamsu Anwar itu, dia hanya menceritakan apa yang diceritakan dalam teks yang berkenaan, tanpa mengetahui isi sebenarnya yang mau ditonjolkan oleh
pengarangnya itu Raja Shamsul Anwar. Raja Shamsul Anwar sebenarnya ialah mau menunjukkan dirinya mau cari kebebasan, dan tema itu selari dengan karya-karya yang lain. Saya kata mudin sedikit saja bertimbau. Nah, inilah dia Raja Aisyah sekarang. Raja Aisyah semasa mengarang Ikan Shamsul Anwar memang banyak sekali gunakan cerita-cerita yang diambil dari tempat lain untuk masukkan, sebagai hiasan untuk membina hiasan atau sebagai baja untuk membesarkan pokok iaitu isi cerita yang dia mau sampaikan, iaitu mencari identitinya, mencari pembebasannya. Sebab dalam masyarakat Melayu masa itu, seperti yang saya sebut tadi, orang laki-laki boleh melakukan banyak perkara yang hanya menjadi impian orang perempuan. Dan sehubungan itu, Raja Aisyah merasa sangatlah kecewa, sangatlah marah kerana ada perbezaan seperti yang ini. Perbezaan yang dialaminya selama dia membesar di Pulau Penyengat masa itu. Itulah. Fungsi pengarang di sini ialah pengarang berani, pengarang dengan jelas telah menunjukkan imejnya sebagai perhatian, sebagai pusat yang patut diberi perhatian pembaca yang ingin, yang mau mengikuti karya-karyanya. Nah, itulah maksudnya pusat fungsi pengarang. Dan untuk memahaminya, kita kena faham konsep Michel Foucault, titik individualisasi. Dan perhatian kita di sini ialah kepada apa yang mau tunjukkan Raja Aisyah sebagai individu daripada sekian banyak cerita yang dia gabungkan. Itulah penerangan yang dapat saya berikan. Okey, terima kasih Dr. Lingga. Di samping itu ada beberapa soalan. Bagus. Lagi. Boleh tak? Boleh dibaca tak? Ya, bacakan. Ada di sini dua soalan lagi. Ya, satu ialah daripada chatbot. Satu ialah apa faktor utama yang menyebabkan banyak manuskrip Melayu ditulis ataupun dihasilkan di Pulau Penyengat? Nombor dua, kenapa ramai penulis wanita di Pulau Penyengat pada masa itu? Yang pertama ialah kenapa, apa ke faktor utama menyebabkan banyak manuskrip dihasilkan di Pulau Penyengat? Yang kedua, kenapa ramai wanita jadi penulis? Banyaknya manuskrip di Pulau Penyengat, ya, mula-mula sekali sebab di situ ada Rustia Club itu main peranan yang sangat penting. Dan kalau menurut dokumentasi yang dibuat oleh orang yang menulis Rustia Club itu, siapa nama dia? Di Temerloh, siapa nama dia? Profesor, dia tak apa, daripada Universiti Melayu. Beliau yang membuat kajian tentang itu. Abu Hasan Syam yang juga pernah pergi ke Pulau
penyengat membuat kajian dan beliau telah menulis satu makalah tentang Bustia Club. Dalam makalah itu memang ada disenaraikan karya-karya yang ditulis oleh pengarang Pulau Penyengat. Tapi memang banyak manuskrip dihasilkan di Pulau Penyengat. Seperti yang disenaraikan oleh adik kepada Raja Hamzah Yunus, siapa nama penjara raja apa itu, siapa tak ingat lagi, satu tua. Dalam beliau telah menaraikan tiga senarai. Beliau telah menerbitkan tiga buah senarai yang mencatatkan karya-karya manuskrip yang disusun di Pulau Penyengat. Tapi kita mesti tahu semua karya-karya manuskrip-manuskrip itu semua pendek-pendek. Very small. 10 halaman, 20 halaman, 3 halaman. Dan yang paling besar adalah Raja Aisyah, kayak Syamsul Anwar. Dan kenapa begitu banyak pengarang wanita? Memang di Pulau Penyengat lebih ramai pengarang wanita daripada tempat-tempat lain. Tapi kalau dikira dibandingkan pengarang wanita dengan pengarang wanita, pengarang lelaki, jumlah pengarang lelaki lebih besar daripada pengarang wanita. Dan pengarang wanita di Pulau Penyengat lebih besar jumlahnya, mungkin juga kerana keadaan masyarakat masa itu. Mereka juga terpengaruh oleh contoh Raja Aisyah mau cari kebebasan. Dalam 2-3 makalah yang saya siarkan dalam Filologi Melayu juga, saya mungkin saya masih kalau tak salah ada dua buah syair yang dikarang oleh wanita di Pulau Penyengat menceritakan keinginannya mendapatkan kebebasan. So, wanita di Pulau Penyengat juga mau cari kebebasan. Satu cara untuk perempuan dalam masyarakat semi-feudal masa itu mencari kebebasan ialah terpaksa menggunakan pena. Bukan secara konfrontasi. Kalau secara terbuka, mungkin akan berlaku semacam konfrontasi dengan kaum laki-laki. Tapi sekarang ini mereka boleh tulis apa yang mereka mahu sampaikan, mereka inginkan dengan kertas secara diam-diam. Nah, itulah satu keistimewaan yang dimiliki oleh pengarang-pengarang wanita di Pulau Penyengat. Nah, itu juga satu sebabnya saya rasa lebih banyak pengarang wanita di Pulau Penyengat berbanding dengan pengarang wanita di tempat-tempat lain di alam Melayu ini. Okey. Apa lagi kalau masalah? Tak ada. Ada satu untuk alam lain, tapi saya rasa ini sudah dijawab secara umumnya oleh Dr. Ding. Saya ingat saya tak perlulah membacanya. Jadi saya ingat itu saja soalan-soalan yang sudah ada. Dan sekarang kita dah sampai ke pengakhiran sesi ceramah kita pada hari ini. Dan saya bagi pihak ISTEC dan bagi pihak pendengar semua di alam maya ingin mengambil peluang ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Ding Chomi yang telah sudi menjadi penceramah pada hari ini berasaskan pada pengalamannya sendiri dalam usaha menghasilkan tesis
PhD-nya serta banyak cabaran-cabaran yang banyak dilaluinya sebagai iktibar kepada para penyelidik pada masa akan datang. Jadi dengan itu, saya rasa saya harap bahawa majlis ini bermanfaat kepada semua. Dan sekarang saya sudahi majlis dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Dr. D di atas kesudian beliau hari ini. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Thank you.